Iya. Jangan lupa Bu, ditacak ya fotonya Bu. Iya. Terima kasih ya. Ya. Ya, kan? Oh, dua. Dua. Ya, Pak, enggak datang ya? Terima kasih, Pak. Ya, mana? Ada mamanya, Pak. Ya, ya. Polisi sayang anak yatim dan warung Jumat, Polairut Polda Banten. Viral News Banten. Dalam rangka melaksanakan program Komander Wiska Polda Banten Polisi Sayang Anak Yatim dan Warung Jumat. Polairut Polda Banten terus bergerak dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Jumat tanggal 30 September tahun 2022. AKBP Abdul Majid SH MH selaku Wadir Polairut Polda Banten menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah satu langkah positif untuk senantiasa Polri hadir di tengah masyarakat. Sebanyak 120 paket nasi kotak serta sembako kepada kaum duafa. Serta pembagian 228 paket sembako kita bagikan kepada anak yatim dan kaum duafa di tempat yang berbeda. Kegiatan ini kita lakukan dari pagi hari sampai selesai di dua tempat, yaitu Desa Harjatani Kecamatan Keramat Watu Kampung Teluk dan Kampung Barokah Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Jombang. Serta di Masjid Abu Bakar Esh, Sidik Pasar Bari Cilegon, Banten. Kegiatan ini kita lakukan bersama-sama dengan salah satu organisasi penggiat anti-narkoba, Garda Mencegah dan Mengobati GMDM Kota Cilegon yang sangat berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN, tutup Abdul Majid. Dua-duanya itu. Ya itu, kakak berarti. Sini sini. Eh sini. Deh, sini deh. Ayo suami saya, kalau nggak beres nih saya polisi di teman saya. Ya, saya kasih ya satu-satu, nanti ada sembako juga ya. Jadi saya kasih ini ya, satu siapa? Nah, ya, kata Bu udah kak? Ya Bu ya. Yang lain-lainnya nanti Bu ya. Yang penting KTP dulu, lihat dulu tatap muka, tatap fotonya, cakep enggak? Ganteng enggak? Ganteng Eka. Kalau ada salah tulis enggak apa-apa. Yang penting orangnya baik dan cakep gitu kan? Maaf ya. Jangan hilang ini. Simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Kalau suaminya lagi marah jangan macam-macam. Saya punya teman polisi. Di sana di keren. Terima kasih Pak. Juga. Terima kasih kalau sudah dibilang ganteng ibu. Nanti ada paket. Laki-laki atau teman-teman cewek itu harus tahu, harus anak nggak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus banyak komunikasi antara orang tua dengan anak. Saya merasakan anak ini pergi mak enggak hadis itu dulu.